Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tempat berwisata ini barokah, maju, manfaat untuk rakyat. Ada di satu desa di pucuk gunung di wilayah Perhutani. Desanya nama Pak? Sidoarjo. Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur. Ini Sidoarjo, Kecamatan Doro. Doro. Nah, ini ada di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan ada Pak Asyik Tobihi, Pak Bupati. Saya bersama pengelola, Pak Camat, Pak Kades dari Perhutani. Ini tempat yang saya ingat namanya Bengkelompak. Bengkelompak, waduh bahaya banget. Ada sungai yang sangat indah. Kamu lihat lapisan-lapisan batuannya. Ini bisa menunjukkan kondisi geologis yang ada. Tentu tempat ini sangat menarik. Pengunjungnya sangat banyak sekali. Mudah-mudahan menjadi satu tempat yang indah. Jaga kebersihannya. Buat event yang menarik, ceritakan, tanyakan testimoni dari masyarakat agar mereka nantinya bisa memberikan masukan yang bagus. Sekali lagi, jaga kebersihannya karena keindahan ini akan menjadi nilai tambahnya. Ya, selamat piknik, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sekarang yang di sebelah situ ambil seluruh sampahnya, taruh di tempat sampah. Yang sebelah sini ambil sampahnya, taruh di tempat sampah. Setuju? Setuju. Kita hitung sampai 3 kali, kita bergerak semua. Yang sana ke arah sana, yang sini ke arah sini. 1, 2, 3. Foto syaratnya ngambil sampah dulu. Mari siapa yang setuju membersihkan sampah bersama Gubernur ngaco. Setuju. Kita Ayo. Sekarang kita bergerak dari titik sana, di sapu bersih dikumpulkan di sana. Atau sebaliknya, di sana ada tempat sampahnya nggak? Ada. Mana ada? Yang di sana, jalan sapu ke kiri terus, kumpulkan di sana. Yang sana bergerak ke sana, yang di atas dipunguti semua. Nah, termasuk di bawah-bawah itu. Memang bagus sekali. Ada angklung, apa namanya? Luar biasa. Irma Lida, calon Garuda, luar biasa. Dan ada adik-adik kita, ya. Besok Pak Gubernur menyarankan seluruh minumannya bawa dari rumah. Tidak pakai botol plastik, ya. Karena itu pasti nanti dibuang sembarangan. Maka taruhlah di tempatnya. Kenapa? Karena benar keren banget soal plastik. Ini nanti masalah kita. Ini nanti akan merusak kiri, akan merusak keindahan yang ada. Ini nanti yang akan membuat tempat ini tidak cantik lagi. Maka saya minta pada pengelola, Pak Kades, kalau ada bumdes di sini, perhatikan betul kebersihan yang ada di sini. Kalau perlu ada satpamnya untuk berkeliling memeriksa seluruh sampah yang ada, sehingga harapannya menjadi bersih.
Kedua, baru kemudian kita akan melihat tempat yang sangat indah, tidak boleh dikotori, semua yang mandi menjadi senang, hingga ditata dengan arsitektur atau landscape yang menarik, sehingga nantinya bisa didorong. Ketiga, buatlah pertunjukan-pertunjukan yang menarik pada hari-hari tertentu di mana pengunjung sangat ramai. Jangan lupa, generasi muda pariwisata diajak ke sini membuat vlog-vlog dan Anda viralkan tempat ini agar semua orang nanti banyak berkunjung di tempat ini. Mudah-mudahan dengan potensi yang bagus banget ini, panjenengan semua akan bisa memanfaatkan. Yang pertama, membahagiakan orang untuk datang. Yang kedua, mendapatkan manfaat ekonomi yang bisa mensejahterakan kita semuanya.